Mabro, sebelum konten ini dilanjutin, untuk kalian yang pengen beli akun CODM dari akun Sultan sampai yang termurah pun, Mabro langsung aja follow Instagram @kitajublinmabro. Di sana enggak hanya ada akun CODM tapi ada akun game lainnya, Mabro. Jadi tunggu apa lagi, Mabro? Daripada kalian bosen pakai skin butut, langsung aja upgrade skin kalian dengan langsung beli akun di Kita Jublin yang pastinya lebih terjangkau. You got friends in me. You got a friend in me. Yo, what's up, Mabro? Apa kabar semuanya? Halo, Mabro. Kali ini Mabro Ocha mau mereview Underbarrel terbaru dari M4, Mabro. Ini kabar kebaik untuk kalian, Mabro, pencinta Call of Duty, Mabro, ya. Yang sebelumnya kalian main di PlayStation atau PC, kan ada tuh, Mabro, attachment yang bisa kita pakein ke senjata dan memberikan peluru tambahan berupa launcher, ya, atau bom launcher. Kalian lihat nih, Mabro, itu gambar itu, ya. Tuh, Underbarrelnya kalian lihat tuh, ya, di bawahnya. Nah, ini tuh berisikan bom untuk meledakkan pala kalian. Dan Ocha akan mainkan M4 ini, Mabro, bersama launcher tamper kita. Jadi kita ada 3 bom. Dua, pasti musuh tuh bakal kesel banget tuh sama Ocha. Nah, ini barrelnya, Mabro. Dan untuk kalian yang pengen tahu cara mendapatkannya, langsung aja nonton sampai videonya habis. Oke, jangan di skip-skip, Mabro. Karena untuk mendapatkan Underbarrel ini, kalian harus ngerjain misi dulu, oke? Langsung nonton sampai habis. Ntar Ocha kasih attachment gunsmithnya, Mabro, oke? Iya, Mabro, Ocha udah di dalam game. Let's go. Weh. Kok larinya lemot ya? Mana musuhnya? Mati kau. Ya, langsung double kill aja, Mabro. Mantap sekali. Oke, Ocha mau pakai tamper dulu deh. Nice. Ah, ya dia enggak mati, tapi it's okay lah, Mabro. Ini asik kok main gini. Aduh, enggak satu hit. Ah, mati lagi. Kita terus-terusan main seperti ini, Mabro, karena asik sekali. Dapat 2. Dapat lagi, Mabro. Wih, asik banget deh main gini. Mantap. Kita ratain langsung aja, Mabro, ya. No shocker sih, bro. Oh my god, mana musuhnya? Aduh, ada trofi lagi, bangke. Trofi dia mah, bro. Asik builder kayak gini dah. Bunuh diri gua, bangke. Hey, halo. Yeah, aku jadi tukang peledak ya. Mantap jiwa. A few moments later. Let's go, Mabro, let's try again. Woohoo! Mamam lu. Hai. Halo. Mantap. Wow, gokil ya. Itu dapat lagi, Mabro. Tapi aja mati enggak apa-apa sih. Soalnya ya kalau misalnya mati gini, Mabro. Nah, jadi restock lagi kan launchernya gitu. Jadi kita mati aja, Bro. Mati lagi dia. Mati lagi. Yeay. Ya, mati dia. Dadah. Hey. Oh, ya sudah mulai paham cara memainkan ya, Mabro. Ya. Cara makanya kalian tetap bersiap-siap untuk menembak, Mabro. Musuhnya jika jauh ya. Ya, jarak yang tidak mungkin dilalui oleh tamper lah ya. Bom-bom gini. Jadi kalian tetap jaga-jaga. Bisa sambil nge-scope kok, BTW. Hai. Ya, pasti dia kaget, Bro. Kalau lagi dekat gitu baru kita sikat ya. Kalau lagi jauh gini dan kita kehabisan peluru, tidak perlu dipakai
karena ya memang tidak ada pelurunya. Tuh, mantap sekali kan? Gila, tamperin itu isinya 2. Jadi kita punya banyak launcher nih, bro. Aku akan keluarkan ulti dulu. Nice. Wih, mah bro, cewek udah lama banget nih gak dapet ranked di map kapal, mah bro. Dapet frontman lagi. Wow. Halo. Kita tetap harus kekill, mah bro. Kalau misal jauh. Nah, seperti itu ya. Ada yang mati, mah bro. Terkena bambu bocah. Nice, bukan? Mati lagi dia, mah bro. Aku akan mengeluarkan ultiku. Mati dia, mah bro. Waduh. Nah, sembang tuh orang. Hai. Oke. Okay. Hai. Hey. Dia mati dong sama yang lain. Mantap, mah bro. Sekaratin aja ya. Kita bikin buat sekarat aja. Yeehee. Oh, ada anjing lagi. Woi, ada anjing lagi, udah mati, deng. Yeay, menang. Ya, mah bro, kita sudah di penghujung video, mah bro. Ini attachment atau gun spendnya kalian, silahkan lihat, mah bro. Di antaranya ucap pake monolith suppressor, light barrel, no stock, under barrel, dan 40 round extended magazine, mah bro. Under barrel launcher ini yang paling penting, mah bro ya. Yang paling ngeselin ini. Ya walaupun kita punya launcher ini, tetap saja, mah bro, kalian tuh harus mempersiapkan attachment untuk menembak juga seperti biasa, karena kan kita nggak mungkin ngandelin launcher aja, apalagi pelurunya tuh cuma satu, ya kan. Jadi kita harus nunggu mati dulu atau nunggu pergantian round baru keisi lagi. Dan untuk kalian yang belum tahu cara mendapatkannya, kalian tuh ke event sini, mah bro, habis itu ke seasonal. Setelah itu kalian bisa tuh ya, nih to attach, mah bro, nama misinya. Kalian bisa kerjain misinya, mah bro. Tuh, kalian lihat ya. Nah, cepet kok, mah bro, kerjain misinya ya. Tapi kalau kalian gak mau kerjain misinya, langsung aja follow Instagram @kitajoki.in, nanti dijoki misi kalian di sana. Oke? Tapi walaupun gak joki, gak apa-apa kok, ini gak nyampe 1 jam, mah bro. Jadi kalian kerjain aja sendiri ya, supaya kalian mendapatkan under barrel launchernya yang sangat OP ini. Ya udah, mah bro, kayak gitu aja untuk video kali ini, mah bro. Makasih banget udah menonton ini ya. See you, mah bro, dadah semuanya. Yaudah, dadah semuanya. See you next.